Selamat siang teman-teman. Perkenalkan sebelumnya nama saya Gede Putra Suwatar. Hari ini hari Jumat tanggal 11 Februari jam 1 lebih 15 menit siang. Saya monitoring tumbuh kembang tanaman porang di lahan di Wayan yang dimasih di Desa Payangan. Sebelumnya saya cek pH. Ini agak turun ya, karena dari yang 6 sampai yang 7 pH-nya. Beda-beda karena curah hujan yang tidak menentu. Kita saya cek. Nah, ini tanaman porangnya yang usianya 2 bulan ya. 2 bulan ya teman-teman ya. Ini 2 bulan. Rata-rata sudah keluar tunas semua. Bahkan sudah keluar katak. Tunasnya sudah besar-besar. Ini batangnya. Ini sedikit ada kena cacar daun karena dimakan ulat atau dicari apa? Ini sudah ada katanya. Ini batangnya sudah tegak. Kemudian tunasnya juga sudah besar. Ini yang pertama kali tanam di sini. Ini. Lahan tanpa naungan, ya. Lokasi tanpa naungan. Nah, ini. Ini petaninya kebetulan lagi pembersihan rumput, juga menaikkan gurudan yang turun karena faktor cuaca hujan yang nggak mungkin. Bisa dilihat. Siang, Pak. Nah, ini tanamannya bagus nih, Pak. Tapi kini hujannya yang kayak nggak kalian hujan pas yang turun. Ini petani kebetulan kemarin saya sendiri nih, atau paman saya sendiri. Nih, tadi kan aneh ini porangnya. Nah, ini biarin lah. Ini kena gigit gini, serangga mungkin kena tanah atau gimana, tapi enggak apa-apa, sungkaro, rahayu. Tanaman porang di situ masih subur-subur, teman-teman. Nah, ini yang enggak banyak komplek, Pak, enggak banyak ngomong di sama petani karena sudah bagus nih. Tanamannya bagus. Kemarin kena masalah jamur, penyakit yang menyebabkan busuk batang dan juga busuk di kepala batang sampai ke katak. Asungkarus cepat diatasi oleh petani. Selamat. Ini sejauh mata memandang ini porang semua teman-teman. Ya, ini sound dari ujung timur ke ujung barat ini porang semua. Ya, umur 2 bulan sampai 1,5 bulan. Oke. Okay. Perkembangan porang untuk Desa Payangan hari ini.